Bentar lagi pertandingan digelar. Kedua ternamat sama-sama di lapangan. Inilah semifinal di Eropa. Bawa mana? Yes, Indo. Dari Belanda yang akan berhadapan dengan kekuatan tim dari Alia Momo. Salah satu perusahaan dari motor tentunya di Lama Jaringa, Wilayah Selatan, mendatangkan tim Alia Motor siap berhadapan dengan kekuatan tim Best Nindo. Tinggal menunggu Bapak Wasit yang menuju ke lapangan. Alhamdulillah standby Bapak Wasit. Dan ingat kemana Bapak Ketua tadi Bapak ada berdiskusi, memang dari acara ini harus selesai kalau bisa mas jam 5 ya Pak Ketua. Selamat jam 5.30 menit tadi harus ada sesi foto-foto yang tepat, yang benar-benar tadi pernah katanya ini karena acara sangat resmi, tentunya dokumentasi nanti khotbar katanya dari abang kemana nanti ya setelah kina aja ya, nanti ada sawerannya. Dari intinya akan dilihat nanti bagaimana kualitas sangka di sini. Apakah nama besar Best Indo atau tim Alia Motor Pak Wasit yang berlisensi nasional dari Kabupaten Majalengka sudah nampak hadir di lapangan. Manggil kedua kapten genap untuk koin toss Gendang Baruji. Kok asik gue penggasin nah. Siap. Penggasin tajam dari Alia Motor. Tempat. Di tempatnya. Apa saya nipu jadi langsung diterapkan. Tapi Bapak Wasit tadi itu yang tadi poin tos penawaran untuk Bapak Wasit tadi. Dan ingat selalu yang disampaikan dari awal ada selalu ada utamakan silaturahmi. Tidak jauh acara turnamen voli kali ini tidak lepas dari acara silaturahmi. Ingat dan menggali potensi daerah utama tadi yaitu kekuatan dari pribumi Karang Taruna Perkasa Desa Pinang Raja dari awal tadi yang dipertandingkan ada pemain lokal yang hanya dikawal oleh dua pemain dari luar desa tadi. Sangat berkualitas tadi. Ya inilah seremonial salam sebelum dipertandingkan kembali kekuatan Alia Motor pada pandangan Best Indo membuka Marwan Halim dengan rekan-rekannya membangkang tim Best Indo dengan kekuatan otik jadi benar-benar terlihat menggelegar dan toser ada dua toser yang berbeda mungkin berbeda umur ya antara pemalu dan pemaki kalau dari Best Indo yaitu anak-anak pemaki pemuda masa kini dan untuk di Alia Motor yaitu Om Suhe pemalu pemuda masa lalu tapi insya Allah bermutu tadi sudah sama-sama dipersiapkan. Bapak Wasit satu sudah naik ke atas panggungnya. Pertandingan benar-benar siap dan siap digelar. Sterilnya posisi lapangan itulah perannya Bapak Wasit. Ini tadi harus diposisikan tadi merah. Sudah sama-sama siap-siap dan selalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Inilah taskop babak pertama. Taskop babak pertama sudah dilanjutkan dan kembali. Wow, cepat gila ternyata lagi-lagi. Ini adalah Aldi. Sudah lahir saja kali menjadi seorang. Opik saja bergeser ke belakang. Mampu dengan servisnya ramah lingkungan. Terjadi pukulan yang cepat dari panel balap dari maka kedudukan berubah menjadi satu sama. Bocung. Itu nama maka baju itu tukang. Kelaran bus. Ya lagi-lagi ini buktikan kembali. Bola cepat yang terkawal tadi. Hingga kedudukan berubah menjadi 2-1. 2-1 saja diri. Kembali lagi-lagi ke lapangan. Nipis manis. Pembuktian para hari. Di kawal kita membuktikan dua kali serangan sempurna ujung ke ujung dari untung tapi lagi-lagi pengawalan yang resmi tadi maka kedudukan berubah menjadi 3-1 kekuatan sengit daripada Best Indo
Ancak bos. Oh, oh si terkawan dibuktikan. Wow, serik banget. Dan Mayor. Dari maka kedudukan berubah menjadi 4-1 West Indo kembali di posisi servisnya tipis manis saja kembali lagi kurang tepatnya risip dari maka kedudukan menjadi 5-1 saja kembali toss. Nampak lagi-lagi dan kedudukan berubah menjadi 2-5 saja akhirnya Guniman. Kita lihat pembuktian Raden dan Rodin kembali servis santai dong, santai. Maka kedudukan berubah menjadi 6-2 6-2 saja akhirnya Rodin Josh lepas landas mantap kilat Raden Bangor tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3-6 Tiga lagi di tim sana. Dari sana Mas Badil. Ya. Lepas landas sama Mas Opik. Yakin. Bisa diselamatkan kembali liar bolanya. Daripada nomor punggung 7 seorang Yosi tadi maka kedudukan menjadi 7. Parlan boy, Parlan. 7-3 saja hadirin. Kembali secepat kilat. Dan Sumping Cepis. Manyos. Oh. Peluang matang bisa diselamatkan dengan penuh ketenangan dari Nur Rosul. Tetapi ada penolakan kembali Arman Halim. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 4-7 saja diri. Lagi-lagi sempurnakan. Kembali lagi-lagi wantu dari Anano. Maka kedudukan menjadi 8-4 saja diri. Kembali lagi-lagi masih dan masih berapa kali serangan dia pasal dibuktikan Westindo. Oh malah keluar tadi servisnya. Maka kedudukan berubah menjadi 5-8 5-8 saja di pembuktian dimanjakan begitu tenang sis yang sari Rosul secepat kilat untuk memperkecil ketertinggalan 6-8 6-8 sadari sama-sama masih tenang banget dan Cisaris tadi kali yang disebut berantaranya berbahaya kita 9-6 kawer bilang kanak dan hadirin yang beriman lagi-lagi tepat mata bisa tapi kembali lagi-lagi api main dan tidak main-main. Jelas kedudukan berubah menjadi 10-6 untuk TO diminta ofisial daripada Alia Motor kami. Sawer bah, sawer bah. Ken. Iya kita lihat kembali lagi lapangan. Kekuatan tim Westindo yang berhadapan dengan Alia Motor. Sigap dan siap. Apa yang akan berbeda pasang terjadi ke Umbolu? Bos. Dari keluar maka kedudukan berubah menjadi 11-6 6 saja diri masih tepat mantap wow bisa dikembalikan untuk kedua kalinya dan uang tapi pasti dari mengarahkan ke lini yang sulit untuk dijangkau maka kedudukan bertambah untuk Alia Motor 7-9 saja diri 11 kembali mantapkan dan bola-bola cepat akurat tadi maka kedudukan berubah menjadi 12-7 saja diri kembali oke Westindo punya begitu tenang Parlan Halim bisa diselamatkan kecoh mampu dan memang lagi-lagi atas gol tadi maka kedudukan berubah menjadi 13-7 Westindo kembali oke yakin bisa dan kembali Rosul. Sudah tadi dikembalikan maka kedudukan berubah kali ini menjadi 8-13 8-13 saja diri. Coba masih tertinggal. Coba mencoba mantap dan kembali karena pukulan yang deras dari
sehingga kedudukan berubah menjadi 14-8. Bisakah memperkecil ketertinggalan kembali Aldi? Bergeser ke belakang. Ah, servis gagal dan maka kedudukan berubah 9-14 saja hadirin. Seperti ini servis-servis oh, matang pula. Mak Yos bisa dikembalikan dengan tangan manis seorang OP. Terbukti lagi-lagi terbaik. Wah, ganjel. Ayah Surahan dalam ayah. 10-14 saja. Lagi-lagi antisipasi aman Destino. Yakin ada penyelamatan masih bisa. Coba mencoba kedua kalinya dan Deden. Bismani terbukti ada 2 blok. Berhasil. Itu tentunya kata Mas Arwan Halim. Maka kedudukan menjadi 11-14 dengan pressing indah saja. Terbukti masih bisa diselamatkan. Yo! Bisa kembali. Wah. Benar-benar pukulan-pukulan deras. Maka kedudukan berubah menjadi 15-11 saja diri. Kembali Budi kali dengan cumping servisnya yang kuat. Oh, yang kurang baik lagi-lagi. Maka kedudukan menjadi 16-11. Kali dari nama Mas Duli. Oh, seperti ini. Wow, bisa dia bisa. Oh, selamatkan. Benar-benar bola liar. Kedudukan berubah lagi menjadi 12. Dripping servis tadi. Oh, mana dari cumbing servis seorang Dudu tadi. Body elbow. Menang dan dimanjakan. Oh, wadaw. Bisa dikembalikan. Ditutup rapat. Bos. Andi Barabin, Pika Bahe tadi. Maka kedudukan menjadi 17-12. Keras-keras tadi. Lurus Maknyus, serangan-serangan dari bola. Bestindo. Kembali dari Bestindo. Terbaik. Mantap dan yeay. Wah. Dan kedudukan berubah kali menjadi 13-14 lagi di game sama. Kita lihat bagaimana kekuatan Cikaya motor. Alim tadi lagi-lagi. Maka kedudukan menjadi 18-13 saja dirin yang beriman. Kita lihat coba mencoba. Siap dan siap. Mampu dengan serangannya. Servis yang diarahkan kiranya. Wah, tenang saja Mas Coboy. Secepat kilat Bestindo. Wow, the best fire. Bagaimana? Iya, jelas ada overnet tadi. Dan boleh kita lihat di tangan apa? Iya, memang di atas permukaan lapangan lawan. 14-19. 14-19 saja kembali lagi-lagi. Satu bola kurang tadi. Dari Nana dan jelas kedudukan menjadi 20-14. Inilah Nana Serter Bestindo pemaki pemuda masa kini. Yakin bisa parlaut. Aduh, nafsu. Ternyata tidak jadi cedung dari maka kedudukan 15-20. Tinggal 5 lagi bikin sam. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Alia motor masih bisa amankan. Aduh. Keluar lagi-lagi dan kedudukan menjadi jelas tambah kedudukan menjadi 16-20 saja kembali. Oh, bisa diselamatkan. Lagi-lagi kembali kekuatan Bestindo. Sigap dan siap. Ayah motor racun. Long. Bisa diselamatkan dan kembali terbukti. Mengalihkan ini pertarungannya. Coba mencoba. Siapa di sana gerakan? Dan siapa dia mampu bisa bayangkan. 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 Mampu bisa bayangkan.
diambil. Pertandingan yang membuka oleh boleh lagi sopan. Tadi Daniel, maka kedudukan berubah menjadi 22-16 untuk PO diminta official daripada Al yang honor kami. Hancur. Wow, kembali di Besindo. Rampang di sini. Permainan tadi kita lihat. Coba mencoba kembali ke lapangan masih tangan seorang Oping. Invest di tubuhnya. Tipis manis saja. Yakin bisa. Kembali atas sendiri tadi maka kedudukan 23-16. Ayo. 23-16 saja diri. Kembali lagi. Wow. Racing yang dikembalikan dan ternyata memang keluar sehingga sedikit memperkecil ketertinggalan 17-23 saja bisa lost point bebek geprek tadi dibuat maka kedudukan 20-17 lagi-lagi terpain dengan pukulan yang mantul mantap padul maka kedudukan 18-24 dari kembali lagi-lagi sambung menyambung normal step dibuat dan habis lari bayatnya dengan skor 25-18 di set pertama kemenangan mutlak tim nama besar Besindo. Wow, ada variasi memukau dari seorang server termuda berbakat di tunangan. Di bawah ada double step juga. Iya, kita lihat kembali lagi lapangan. Benar-benar siap benar-benar menghadapi kekuatan tim Aliak Motor. Inilah kembali dan Tasok babak kedua sudah dilakukan dari tangan Parlan mantap. Keluar lagi pukulannya hingga lahir saja kali menjadi short tukos. Siapa yang menang di pertandingan ini? Beliau tim yang dapat tiket menuju final. Josh kali ini berhasil dan kedudukan berubah kali menjadi short pusat. Coba mencoba dari tangan seorang Suhe nomor punggung 19 geser ke belakang coba lihatkan servis aman ditenangkan dan dimanjakan disari masih ada pengawalan sempurnakan dua kali serangan menjadi 2-1 enteng balas 2-1 saja dirinya Budiman. Kita lihat lagi. Malah keluar dari servis Mas Owi. Maka kedudukan berubah menjadi 2-2 saja diri. Lagi bangkit kali dan wow. Bola cepat akurat diperlihatkan di sini oleh anak muda tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3. Aldi. Servis gagal. Bagaimana ketika di posisi seperti ini maka kedudukan menjadi 3-3 saja diri. Kita lihat merah banget dan tos. Brutal akuratnya mantap dan kedudukan berubah menjadi 4-3. 4-3 saja hadirin yang budiman. Kita lihat lagi. Coba mencoba. Tipis manis saja. Kembali ternyata keluar tadi. Maka kedudukan menjadi 5-3. 5-3 saja hadirin yang budiman.
Kembali lagi-lagi ke lapangan. Oh, jumping serve. Diamankan kiri kanan. Yang jelas tidak ada toss ball, maka kedudukan adalah jarangkung teh. Jadi siap dan siap bekerja hilang. Neo diminta spesial daripada tim Alia Motor kami. Perlu diketahui bahwa ini adalah semifinal di grup A. Best Indo saya dibawa ke makam. Pada lintas maju ke final atau mendapat tiket menuju final, dan nanti di grup B ada Karang Taruna yang akan berhadapan dengan Super CHR. Ya lo anyar nomornya. Iya. Kayak nanya nomor izinnya. Kekuatan sakit 6-3. Seperti ini servisnya. Wow. Oh, sekali itu pukulan Mas Dudi. Wah, bisa diperlukan kekerangannya Barbaya. Wow. Tapi diat tadi, maka kedudukan rumah kali ini menjadi 7-3. Oh, bapak coba lagi-lagi seperti dipermajam servisnya. Oh, terlalu rendah tadi sehingga kedudukan belum menjadi 4-7. 4-7 saja hadirin. Kita lihat pawang hadir. Wow, secepat dia Josh dimenangkan kiri. Walaupun ada blok tapi saksikan sekarang Tenen Bangor tadi, maka kedudukan menjadi 5-7. 5-7 saja dirinya kedudukan. Lagi-lagi kedudukan kembali Parlan Halim. Kedudukan di sebelah bergeser ke belakang. Taktik Hebeling down. Ditenangkan lagi-lagi Wanau. Kali jelas bola antara sudah dibacak. Bikin sengsara tadi, maka kedudukan menjadi 8-5 saja diri. Kita lihat kembali ke lapangan tadi. Down. Pergerakan cepat. Apa sama seperti ini servis-servis yang gagal tadi. Primeter lapangan tidak terukur mungkinkah. Maka kedudukan berubah menjadi 6-8. 6-8 kembali lagi-lagi pembukaan. Wah, benar pukulan hebring dari maka kedudukan berubah menjadi 9-6. Balas, balas, bisa apa? Dengan anak Yoshi dengan pukulan cepatnya tadi. Nah, lagi kita lihat sigap siap memantapkan servis. Ditenangkan down. Pukulan anak kedua tadi, maka kedudukan berubah menjadi 7-9 saja hadirin yang budiman. Benar-benar sepakat dari Endang Boji. Mantapkan kembali. Oh, ada penyelamatan. Benar-benar jadi bergerakan berubah menjadi 8-9. Hasil kawang tadi bilang berfungsi. 8-9 saja diri. Kita lihat lagi-lagi. Seperti ini. Amankan. Oh, bisa diselamatkan. Meeting dari Mas Sopi. Maka kedudukan menjadi 9-9. Ayah Suranta, ayah Suranta, ayah. Bisa kali ini. Sembilan sama saja ini. Kita lihat kali ini kekuatan dari Endang Boji. Mantap dong. Lihat kembali Bestino. Sampai memang bola dan kedudukan menjadi 10-9. Tentunya untuk TO yang kedua kalinya diambil atau dipinta oleh tim Bestindo kami bersilah. Iya, kita lihat kembali lagi ke lapangan. Masih dari tanah Mas Bintang Boji. Tipis manis saja dari Mas Opi. Keluar lagi-lagi yang kedudukan berubah menjadi 11-9. Benar-benar di sini ampun. Kita lihat lagi-lagi seri bang mantapkan kembali Mas Dodi. Masih terkawal lagi-lagi aktifnya anak muda tadi.
maka kedudukan menjadi 12-9. Yosit beketek. Oh, enak. Wadah. Enak quicker ya sih bener ya. Lagi-lagi ampuh ya. Ampuh dengan bola. Goreng. Ini dia berhasilnya kembali lagi-lagi dan cepat menekan yang motor. Kembali pukulan telur lepas tadi anak muda. Maka kedudukan berubah menjadi 13-10. Tanding anak muda lepas landas. Wangi yang berani ingat ya 13-10. Sambung menyambung lagi. Lagi-lagi ini boleh-boleh cepat yang handal. Diperlihatkan dari seorang Aldi Wani dari. Maka kedudukan berubah menjadi 11-13 saja. Ujung ke ujung dari untung Badel dan berhasil tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 14-9 saja ini. Kita lihat lagi-lagi. Segitu tenangnya. Lagi-lagi masih bisa dengan lagi-lagi ternyata tak boleh itu kata Bapak Wasit tadi. Dua belas empat belas saja ini kembali lagi-lagi dan benar-benar matang dan benar pinter. Dan terlibat jadi 15. Ayo stadion net deh. Ya. Net tuh. Net. Stadion net. Tapi net. Ya, net mah. Tunggu kan antara kali itu tadi tuh. Kamu net ya. Ayo balna stadion. Jadi kieu. Abah, wasit, ngawasitan. Iya, kita lihat kembali ke lapangan 15-12 saja. Mampu benar-benar. Jadi aku telah melewati poin, 3 poin sudah terlewati. Lagi-lagi, arahkan ada Mas Opik. Bisa tadi kembalikan. Aku jelas karena bola liar tadi. Hingga kedudukan menjadi 13-5. Seperti melakukan para libero. Rolling Thunder dilakukan beberapa kali untuk penyelamatan bola tadi. Wadaw! Bisa ampun, daripada Deden Bangor. Kedudukan berubah kali ini menjadi 16-13. Dikawal kali ini poin daripada Best Junto. Oleh tim Olia Motor 16-13 saja. Coba Josh. Bisa. Wahai apalagi blok tangguh dipasang. Maka kedudukan menjadi 17-13 saja dirin. Lagi-lagi seperti ini mempertajam serangannya, terbukti lagi-lagi Obek. Waduh, lihat mantap dah Josh. Waduh, kembali lagi-lagi kekuatan libero dari momentum dengan kedudukan 18-13. Mampu benar-benar menyelamatkan GT dari Aulia Motor anak muda dan 18-13 saja. Siap Manyos. Josh kembali Manyos, maka kedudukan menjadi 19-13 untuk TO kembali diminta official daripada Best Indo kami. Bisa kembali Josh.
Marlan Halim Josh. Bisa ditemukan lagi. Gagalan lagi-lagi dibuat dan kedudukan 21-13. Radawan melihat motor cepat sudah 5 jumping service Marlan yang benar-benar menyulitkan. Inilah kali ini bahwa gol yang diberikan perlu menjadi 14-21 saja. Kembali kali ini semua Bay bergeser ke belakang sempurna tipis manis saja. Raden secepat dia dan kedudukan menjadi 22-14. Seperti ini benar-benar tidak ada patah arah, tidak ada kata putus asa untuk tim dari Alia Motor. Bisa melewati jauh sekali. Kali kali ini berat dia diuji. Maka kedudukan berubah menjadi 15-22. 15-22 saja diri. Kembali lagi-lagi ke lapangan lagi mencoba gerakan yang cepat dari Bestindo. Mampu, tenang banget, terbukti. Tapi kembali kecepatan dari Dan Pauji. Maka kedudukan 23-15. Titik aman di set kedua kali. Wadaw, Endang Boji bergeser. Yakin serangan bertubi-tubi. Ternyata itulah mana. Melihat dan mencari celah-celah yang kosong untuk pressing yang indah tadi. 16-23. Saja. Kembali. Ternyata servisnya serangan keluar tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 24-6. 24-16 jari. Lagi-lagi Mak Yos. Wow. Dikawal untuk kedua kalinya. Secepat kilat kembali Cowboy. Yang telah habislah Rina. Lihatnya. Habis. Dia dan bawa habis lari banyak jadi dengan skor 25-16. Jelas kesempatan kemenangan tim daripada Bestindo di set kedua, sebaliknya kemenangan diraih oleh tim Alia Motor. Maka terjadi laga berset dan ini yang disebut semifinal ini. Bagaimana terjadi laga berset? Sarwa banget ya, punya kualitas dan sangat berkualitas. Ia Bapak Wasit langsung kembali memanggil kedua kapten teraman untuk dilakukannya koin tos. Inilah set ketiga, set yang menentukan. Bagaimana biji 15 dan ketika 8 akan dilakukan rotasi tempat setelah koin tos. Apakah ada perbedaan tempat nanti kita lihat aja. Dua wasit yang berlisensi nasional yang mampu mendapat tendangan. Iya, tidak ada rotasi tempat dilakukan setelah koin tos. Kita lihat saja di bahasanya dan gelas Bestindo mendapat receipt tadi. Ini servis yang diambil oleh tanaman tim Alia Motor. Iya, kita lihat bola dikuasai oleh tim Alia Motor. Siapa gerangan di posisi servisnya? Tadi lawan siapa? Tadi si Sadi Aina lawan Super DHR, tapi nya lawan siapa di? Ya, kita lihat kali ini posisi dari seorang Sui Tasop babak ketiga. Fantastis kembali Wak. Iya, no. Apa lagi kutuk-kutukan dan menyentuh netizen tidak boleh.
maka lahir sejak kedudukan menjadi satu kosong. Satu kosong menjadi itu pestindo. Rapatkan barisan. Kembali itulah Marlan Hale. Buka peluang maka lahir sejak menjadi satu sama. Itu sama sejak dirinya beriman. Kembali coba-coba anak muda ini. Bergeser ke belakang dari Las. Hei, manis manja. Lang libero andalan. Dapat pulang sepanjang terlihat. Kembali ampuh. Maka kemudian menjadi 2-1. Aldi itu. Kembali seorang Aldi. Lakukan sudah. Sambung menyambung dari Coboy. Tosh. Ada pengembalian. Wow. Terlebih dahulu tadi netting. Sikut mungkin ya. Karena netting itu. Kedudukan berubah dari menjadi 2-2. 2-2 saja Grip. Lagi-lagi Amal tenang mampu besar. Sangat cepat. Terkejar lagi kedudukan dari kapayan yang berjalan tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3-2. 3-2 saja hadirin yang beriman. Kita lihat coba mencoba servis panjang. Diutamakan mantul tos. Iya kembali ada Tasmo tadi. Sehingga kedudukan berubah menjadi 3-3. Tiga sama saja diri. Mari siapa gerakannya kembali Parlan Hale. Kembali lagi di tahun. Bos. Dan Bauci lagi-lagi. Dan kedudukan berubah menjadi 4-3. Kembali lagi-lagi rapat di sini. 4-3 saja Green. Tos. Ditenangkan, dimanjakan. Wow, ada pengembalian untuk kedua kalinya. Kecoh. Wow, kembali pakar hidup Alia Motor. Endang Fauji. 5-3. Kali mana itu? Wow, 5-3 kembali. Parlan Hale. Obatan coba seperti ini untuk servis nak. Locking servis. Rakun kali ini dan maka kedudukan berubah kali ini menjadi 4-5. Balas enteng lu kita mau balas. 4-5 saja hadirin. Kita lihat kembali lagi-lagi lapangan. Wah, tangan manisnya indah dibuktikan. Tos. Pukulan yang keras dan memang kasbol tadi. Itulah kembali tangan manis dari seorang Deden Bang. Orang belas 4-5. 16 sampai datang kembali lagi-lagi. Wah, sambung baik. Bisa yang bisa kembali ke bawah sana Alia Motor. Nah, ada pengembalian. Dijawab secepat kiat para nalin. Bisa lagi. Jambul ya. Iya baik hadirin yang beriman. Hendak Nur Rahmi kita ada di sini. 7-4 saja hadirin yang beriman. Dari kurangan mental gitu. Ia ada 7-4 saja. Kembali kita lihat dari Deden Bangor Bari. Dan juga dari Sempurna dan Jos. Sempurnakan banget Jos. Ada pengawalan kembali. Bravo.
menyerang penambang dari Lugan menjadi 5-3. Elina tujuh mana? Sempurna daripada tim Beslindo. Akan mencoba kali atas lakukan servis. Satu lagi akan dilakukan merata si tempat. 5-7 saja kembali kita lihat kan. Wah, kembali ada kasih-kasih oleh Soban. Bisa dikembalikan. Kita lihat Mas Sobik. Wadaw, ternyata yang tunjukkan di 8-5. Iya, Bapak-bapak, 8-5 hadirin. Kita lihat kembali dari tangan Mas Indang Boji. Bapak mencoba akan lakukan servis dan seperti ini kah servis yang benar-benar akan dimanjakan kang Endo Bestin lo. 8-5. 8-5 saja hadirin. Kita lihat, wah, bisa jadi bisa sang libero akurasi yang cepat. Kembali lagi-lagi nampaknya Kasmo tadi maka perlukan menjadi 6-8. 6-8 saja hadirin. Kita lihat lagi-lagi ampuh kali teknik dasar sempurna secepatnya. Tapi bola liar dari Mas Badel maka kedudukan berubah menjadi 9-6. 9-6 saja hadirin. Kembali kali ini Suwi Sibat Bestio berkawal lagi-lagi anak muda maka kedudukan menjadi 10-6 hadirin yang beriman. Yes, bisa lagi cepat kembali blokado Parham Halim maka kedudukan menjadi 11-6. 11-6 saja hadirin yang beriman. Kita lihat Ampu menakjubkan. Nah, 5 quick play. Sulit untuk dikejar tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 7-9. 7-9 saja kembali. Opi bergeser ke belakang. Sigap siap untuk mengejar ketertinggalan. Diamankan kembali Kedin Bangor kembali. Hebring kembali Arlan Halim. Maka kedudukan berubah menjadi 12-7. Inilah disebut pemalu pemuda masa lalu yang bermutu tadi. 12 menit saja sambung menyambung terbukti kecoh ada perlawanan membuktikan dua kali serangan kecoh ampun jangan ampun blok-blok tangguh lagi-lagi Alia Motor bergerak cepat ya kecoh ampun lagi-lagi Deden Bangor tadi maka kedudukan berubah menjadi 3-7. Lebih dari hampir setengah botol tertinggal. Oh, sulit dan menyulitkan dan jelas kedudukan menjadi 14-7. Betul kembali Alia Motor Om Bolo sempurnakan kembali lagi Bestino. Oh, blokade ampuh lagi-lagi coba mencoba gerakan dan Hebring tadi yang habis lari banyaknya dengan skor 15-7 di set ketiga, set yang menentukan siapa pemenang yang akan meraih tiket menuju final jelas tim daripada Alia Motor. Ya, dan tentunya saya ucapkan selamat